tips usaha dari saya, yang pertama kita perbaiki selalu hubungan dengan Allah. Kembali lagi ke tawakal. Itu sebenarnya membuat pesimis hati kita sendiri. Jadi kita harus yang penting action. Tipsnya mungkin secara umum ya, dalam menjelaskan bisnis kita harus fokus, kemudian tidak putus asa dan selalu belajar. Tentunya di semua bisnis pasti akan menghadapi atau akan menuhi segala permasalahan-permasalahan, dan kami yakin semua itu akan ada solusinya gitu. Dari situlah kita belajar, dari situ kita akan dapat solusi. Intinya adalah terus belajar dan terus berusaha dan tidak mudah berputus asa.